Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Tujuan saya membuat video ini ingin membahas sedikit tentang UMKM. Apa sih UMKM itu? UMKM singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Kan banyak ya di akhir-akhir ini berita kalau UMKM Indonesia sedang anjlok karena terdampak COVID-19. Nah, sebagai rakyat Indonesia, kita harus membantunya dengan cara membeli produk UMKM. Tapi sebelumnya, produk UMKM itu apa? Produk UMKM itu bisa berjenis makanan, minuman, baju, dan lain-lain. Nah, saya di sini akan membantu sedikit UMKM di Indonesia dengan cara membeli baju. Saya membeli baju di toko online milik tetangga saya yang awalnya mereka berjualan di pasar minggu. Karena adanya COVID ini, mereka tidak bisa lagi berjualan di sana. Mereka berjualan baju, kardigan, tank top yang berbahan rajut. Produk mereka bagus dan pilihan warna motifnya juga banyak. Nah, ini contoh produk yang saya beli kemarin dari mereka. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek di live Shopee. Mereka kalau live itu biasanya siang sampai sore. Nah, ini caranya kalau kalian ingin membeli bajunya. Oke, cukup sampai di sini video saya dan mari kita membantu Indonesia dengan membeli produk UMKM. Bye.